Wahabi pula. Wahabi ni satu ajaran yang timbul dari lebih kurang 200 tahun lepas. Dia pengasas dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sebelah Mekah, ada sebelah Mekah. Sebelum daripada Mekah dikuasai oleh kerajaan Saudi, Malik Saud ni. Dan ni dulu dijaga oleh seorang raja, gubernur, wakil daripada Khalifah Osmaniyah di Turki. Apabila jatuh kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan Islam, Khalifah terakhir sekali, maka naik kerajaan Saudi dengan bantuan Amerika. Antara ulama dia lah, ulama dia hak soho nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Lagu mana dia nak tawar kerajaan Mekah ni? Sedangkan pada masa tu ulama ada gapo dia kata gapo? Dia kata di Mekah berlaku banyak benda syirik. Orang duk Mekah duk syirik belaka. Duduk ziarah Sayyidina Khadijah, duduk ziarah Ghani, duduk Madinah pula duk ziarah Nabi, duduk gapo buat benda syirik. Jadi orang duk Mekah syirik, maka dia pun dakwahlah pada sekitar-sekitar orang Badui, dia kata orang Mekah duk benda syirik, maka kita kena selamatkan Mekah dan Madinah. Maka perilah dalam 2-3 kali peril cerita ramai rekah-rekah, maka benar boleh dia. Dia bunuh ramai ulama hok berlawan dengan dia. Maka antara amalan dia hok sampai sekarang dah ada orang berminat dengan dia. Ajaran tak boleh mengatik, tak boleh buat maulud, tak boleh berlaku. Tak boleh buat hari jadi Nabi. Nah, hari lahir Nabi sambut, tak boleh hari jadi dia boleh. Lagu tu. Tak boleh mengatik, tak boleh tawasu, tak boleh gapo dia. Ha ni ajaran-ajaran dia. Wahabi ni boleh kata ulama ketika mula-mula dia muncul, ulama marah belaka, ulama tentang belaka. Antaranya abang dia sendiri, abang Muhammad bin Abdul Wahhab ni, nama dia Sulaiman bin Abdul Wahhab. Bukan Sulaiman akhlakan cerita piramidi itu. Nama jumpa dengan Sulaiman akhlakan. Bukan akhlakan tu, ni Sulaiman bin Abdul Wahhab. Maka apabila lagu tu dia marah kepada adik dia kerana bawa ajaran yang pelik-pelik. Jenis kerah-kerah bunuh orang, duk semelih orang lah ni. Kita duk tengok IC, kau gapo dia duk semelih orang tu ajaran pok dia belaka. Kita ajaran Islam tak pernah ajar semelih orang lagu tu. Nak marah setara mana pun tak ada buat kerja. Ni bakar semelih bakar buat barbecue. Ada juga. Nah, dia panggil ajaran radikal. Ajaran kerah, ajaran teroris. Ni bukan jihad dah sebut Allah Akbar bunuh orang Islam. Allah Akbar bunuh orang Islam. Nunggu tembok Yahudi tak usah tembok, duk tembok orang Islam patut duk kata jihad. Jadi ramai pok kita juga terpengaruh dengan jihad lagu ni. Jihad lagu ni sesat. Seluruh dunia keluar fatwa ajaran ni sesat. Oh, dak jihad ambil daerah warna hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hizbut Tahrir muncul benda-benda lagu ni, semua itu ajaran daripada ajaran pok dia. Hok bunuh secara kejar apa semua, bunuh bakar. Ah tu bukan pok kita tu. Semua ajaran-ajaran sesak dipanggil ajaran Wahabi. Nah, macam-macamlah. Dia ni ajaran Wahabi bahaya belaka dari sudut agama, dari sudut negara, macam-macam. Kalau dia ada sorang yang dalam masjid pening kepala lalu orang lain. Sekapun kalau dia ada sorang dia paling keras sekali. Ha ni tak boleh, ha ni tak boleh, ha ni ha. Ayuh tak boleh buat lagu ni, benda ni syirik lah, benda ni. Ha, jadi keras. Akhir sekali, mula-mula dia kata kita bida'ah. Bida'ah lah syirik lah. Akhir sekali, dia menghala darah dah lagu ni. Tembok sama Islam. Munculnya peperangan kita tengok di Timur Tengah sekarang. Baloh apa semua dengan sebab Wahabi muncul. Dulu orang lain boleh hidup, molek-molek kabar-kabar nak begini, hok ni kapi, hok ni, hok ni ciri, hok ni apa, pakat tembok bre, habis hancur lebur negara, pakat tak sengih, pak masa ni duk berdoa, negara hancur tak payah berdoa lah, tak dengar kata ulama sangat. Nah, duk bakar semangat, duk panggil perai sama Islam. Tembok orang Yahudi ni, tak siap kita tembok, duk tembok sama Islam. Gi Syria tembok sama Islam. Gi di Yaman tembok sama Islam. Gi Iraq tembok Islam. Pelik sungguh kata, kalau demo nak jihad sangat, Yahudi, tak setuju Yahudi. Betul-betul anak buah Yahudi orang-orang lagu ni. Nah. Ha, tu Wahabi gitu. Nah. Ada ancaman. Bukan ni cerita olok-olok, ni fakta deh. Kaji sungguh, baca sejarah dia memang berat sungguh Wahabi ni. Ditolak oleh seluruh ulama. Bukan orang kampung ni, ulama tolak dia. Itulah cara ringkas nak cecek bab Wahabi panjanglah baca cerita dia lah.